Di video kali ini kita akan coba masuk ke area dungeon yang dimana di dalam dungeon itu ada seorang preman dari geng Angel Devil. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga menemukan bug yang aneh. Lah, mana ini musuhnya? Woi! Dan kemudian kita juga akan keluar map untuk mencari Easter egg yang terkait dan misteri yang lainnya, guys. Jadi kalian ikuti semua keseruannya ya, guys ya. Kita sudah mempersiapkan, yaitu ada ini perlengkapan, ada ayam drumstick, guys ya. Harusnya bagusnya itu bawa buah-buahan ya, guys ya, semangka atau timun, karena itu menambah atau mengisi darahnya itu lebih banyak. Dan juga kita coba lihat apakah berefek dengan yaitu kita menggunakan yaitu si gelang ini, guys. Nah, tuh. Gelang penambah damage. Nah, kita coba cek ya, apakah dia lebih kuat dari preman yang kita kalahkan di main quest, karena di main quest itu susahnya minta ampun. Sumpah aku aja sampai mati, cuy. Jadi kita lihat apakah berdampak dengan preman yang ada di dungeon sini. Oke, kita coba lihat, guys. Oke, kita akan coba masuk ke dalam, guys. Kita coba mengalahkan premannya, apakah kita dengan modal yaitu darah sisa segini dan juga drumstick apakah cukup? Oke, kita coba masuk, guys, ke dalam. Nah, sini ada preman. Ini laki atau cowok ini? Sini ada seorang preman. Woi, siapa lo? Kenapa lo bisa masuk? Ini markas Angel Devil. Keluar atau mampus lo. Waduh. Ini dia, guys. Damage-nya sakit apa enggak nih? Ya cewek sih. Seperti ini akan menjadi sangat mudah ini. Kita lihat damage-nya. Dia pakai ramuan. Kita coba, guys. Siapa tahu di sini ada Easter egg di sini yang tersembunyi. Ini foto apa ini? Supermarket simulator. Apakah ini semacam indikasi? Apa itu? Dia melempar racun, cuy. Mampus kan. Tapi kita jangan habisi dulu, guys ya. Kayaknya kita terlalu OP deh. Kita bisa keluar dong. Ini berada di luar, guys ya. Berada di luar itu bioskop kita. Nah, di sini tuh sebenarnya di depan sini nih. Nah, di sini tuh adalah tempat dungeon di dalam Warnet Musang, cuy. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya, guys ya. Nah, kalian bisa tonton di video itu. Woi. Aku mati, cuy. Yang bener ini. Aduh, aku gak sadar, cuy. Maaf ya, cuy. Aku terlalu banyak baca, jadinya aku gak ngalahin premannya. Jadi kita coba masuk lagi. Waduh, kenapa aku ini? Itu masih ada nyawanya tuh loh di atas loh, ngebug, guys ya. Kita coba masuk lagi, guys ya. Kita skip lagi, guys ya. Percakapan yang di awal. Oke. Kita pakai tangan aja kah, tangan kosong? Lah, mana ini musuhnya? Woi. Ini mana ini? Ngebug ini. Mana ini musuhnya ini? Kok ada nyawanya, ada premannya, kok musuhnya nggak ada ini? Ngebug ini. Waduh, yang bener aja ini. Ini gimana nih, guys, kita keluarnya ini? Apa kita harus ke halaman utama? Lalu kita masuk lagi, apakah bisa? Kita coba guys ya. Coba simpan dulu. Nah, lalu kita ke halaman utama. Nah, oke, guys, kita sudah berada di in-game lagi, guys. Kita coba lanjutkan lagi, apakah masih ngebug atau hilang atau gimana ini? Karena kita gitu belum menyelesaikan di dungeon tersebut, guys. Kita belum mendapatkan yaitu hadiahnya, cuy. Oke, kita coba masuk lagi, guys ya. Semoga kita bisa deh, bisa mengalahkan ini. Woi, siapa lo? Kenapa lo bisa masuk? Ini markas Angel Devil. Keluar atau mampus. Sekarang bisa, guys ya. Hap, kita pakai tangan aja. Dia melempar apa itu? Dia spesialis melempar-lempar, guys ya. Oke, kita cepet aja lah. Ini lempar sini, aku bakal tangis ini pakai baseball ini. Kita tunggu dia lempar batu. Ini lempar. Ini lempar sini. Dia melemparnya racun, cuy, nggak batu. Sini. Lempar ayo. Lempar. Hap. Gimana itu? Kena nggak tadi, guys? Kok malah orangnya kena atau balik itu? Kita dapat 500 500 XP dan juga 5000 LP, guys. Oke, nice. Ini lumayan sih. Lebih mudah lagi daripada ngalahin preman yang ada di main quest, cuy. Dapat 500 XP. Nice, lumayan banget, guys. Oke. Kita coba lihat, guys. Apakah bisa kita masuk ke dalam sana, guys? Ke dalam, yaitu kan lokasinya berarti kan di belakang bioskop kita ya, guys ya. Oke, jadi kita akan coba masuk ke sana menggunakan cara bug-nya, guys. Kita akan coba masuk ke sana, guys. Kita lewat jalur yang kemarin. Kalau kalian belum tahu caranya gimana, kalian bisa tonton aja di video sebelumnya, guys. Nah, harusnya di sana sih. Kita bisa lihat tadi di sana, guys ya. Kita akan coba lihat, guys ya. Apakah benar-benar ada di sana?
Aku gak tahu nih lewat mana ya, harus lompat ke sana kah atau lewat sana dulu guys. Kalau di sini kan kita masuk ke dalam warnet musang guys ya. Tapi kalau kita ke sana kita coba lompat guys ya. Up. Woi, tidak guys ya. Nah, ini nih ya. Ini nih tempat warnet musangnya itu kelihatan guys ya tuh. Tapi kalau kita lihat dari tadi guys ya, itu berada di sana guys. Apakah kita bisa ke atas sana guys? Oh, kita coba lihat guys ya. Kita mungkin bisa naik lewat sini. Gak bisa ini, gak bisa cuy. Kalau sekali kita masuk kita nggak bisa keluar ini. Coba lihat sini, lewat sini. Hap. Bisa kah? Gak bisa guys ya. Gak bisa ternyata cuy. Kita coba lihat lewat sini kali guys ya. Hap sini. Ini bisa nggak? Gak bisa guys ya. Atau kita harus lewat ke dalam bioskop kita ini. Kita bisa ke sini kah? Oh, cuy, bisa. Oh, bisa cuy. Bisa. Wah, wow, jatuh. Ya, kita masuk ke dalam bioskop kita, cuy. Ini bioskop mana nih? Bioskop 1. Waduh. Ternyata nggak bisa, guys. Nggak bisa untuk masuk ke dalam sana, guys. Biasanya kita hanya masuk ke dalam monet musang yang di sini. Nah, ini dia. Tuh. Tuh, kelap-kelip tuh. Tuh, kita bisa masuk guys, tetapi kalau yang di Indo Apple kita nggak bisa masuk deh. Jadi sepertinya itu aja guys video kali ini guys, yaitu kita mencoba menjajal dungeon yang kedua, yaitu berada di Indo Apple, dan ya cukup mudah guys, apalagi aku punya gelang yang menambah damage dan juga pendungan aku level max. Seharusnya kalian udah bisa sih mengalahkan premannya. Cukup mudah dan jauh lebih mudah ketimbang kalian itu melawan preman yang di main quest guys ya. Itu susah banget sih, aku aja sampai mati ya guys ya. Dan buat kalian yang ingin nonton aku menyelesaikan main questnya dan aku mati berkali-kali, kalian bisa tonton di video ini guys. Jadi segitu aja video kali, semoga kalian suka ya guys ya. Dan ditunggu aja video berikutnya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye semuanya.